Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Masmin Bunga Liar di sini. Seperti biasa, hari ini kita jalan-jalan. Gimana ini? Biasa di kuburan. Kali ini kita berada di wilayah Desa Kalimana, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Sekarang kita berada di kuburan Cina atau bong Cina yang berada di wilayah Desa Kalimana. Ini contohnya. Di sini masih banyak ini. Kuburan ini sangat luas, sobat. Kuburan Cina ini, di sini juga banyak bunga-bunga yang bagus ini. Kita juga akan ketemu dengan bunga asoka yang menemani orang-orang Cina di pemakaman ini. Lihat, di sini semua orang Cina, sobat, yang dikubur di sini. Lihat, orang Cina semua di sini yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga. Kalau ini adalah makam tua orang Cina ini. Ini makam tua orang Cina. Tulisannya nggak jelas. Tulisannya udah nggak jelas ini. Di sini banyak juga ini makam tua ini. Ini juga makam tua ini. Kalau yang udah keramik itu makam-makam yang masih baru, belum tua. Kalau yang masih ini masih cor-coran ini makam tua, sobat. Paham ya? Kita jalan-jalan lagi di pemakaman orang Cina atau bong Cina. Ini juga makam tua ini. Kita lanjutkan. Kali ini paling tua ini. Ini paling tua. Tulisannya nggak jelas. Tuh lihat. Meninggal pada Juli 1934. Ini dia. Kalau ini umur 87. Kalau ini daftar keluarga makam tua ini. Kita lanjutkan. Ini bunga cantik yang menemani mereka ini. Bunga cantik yang menemani mereka. Paham ya? Ini udah nggak terurus ini makam ini. Mungkin keluarganya sudah nggak ada. Banyaknya nggak keurus makamnya. Itu dia.
semak belukar di mana-mana. Kita lanjutkan. Ini juga makam tua ini. Rumah ini juga menemani mereka yang di sini. Kalau yang keramik itu mungkin belum terlalu lama itu. Ini juga udah tua ini makam ini. Udah nggak terurus lagi. Paham ya? Oh, Pak. Lihat kembang. Iya. Bersih-bersih, Pak. Iya. Oh. Kita lanjutkan. Ini makam juga masih baru ini. Kebak, nanti kembang. Ini juga makam tua ini. Kalau ini makam yang masih baru. Ini juga makam baru tapi enggak kau urusin ini. Makam baru tapi enggak tahu terlalu. Oh, ini makam tua. Ini wafat 1963. Orang Cina juga. Paham ya. Dan ini yang terakhir. Pokoknya masih baru banget. Kiranya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.